قالوا <applause> واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة سكاليان يعني رحمة الله Kita lanjutkan kajian kitab Aisyah Tafasir untuk surat An-Nisa insyaallah ayat 40 sampai ayat 43 باذنillah taala sebagaimana biasanya kita akan bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas insyaallah A'udzu <Suluh> billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا, فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله سبحانه وتعالى بفرماً في سورة النساء آيات كامبتبولو إن الله لا يظلم مثقال ذره سبباً الله تعالى لا يظلم لا يظلم ظالم مثقال ذره أي أنه بأي قدر مثقال أي أنه بأي ذره itu se sekecil semut setitik semut atau semisalnya tidak pernah berbuat zalim dan zulm kezaliman secara bahasa dan juga secara syar'i maknanya adalah wad'u shay' fi ghairi mawdi'i yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Makinilah kezaliman lawan dari zulm adalah hikmah. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan hikmah, kebijaksanaan. Maka dinamakanlah atau Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Hakim. Al-Hakim lawan dari Al-Zalim. Maka ketika itu adalah suatu kezaliman tidak mungkin itu hikmah. Dan ketika itu hikmah tidak mungkin itu zalim karena dua hal ini berlawanan. Maka, kalau misalnya kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka hikmah kebijaksanaan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan semestinya atau tempatnya. Maka, seorang hakim harus memiliki kebijaksanaan dengan hikmah, adapun jika hakim ini cenderung tanpa hujah, cenderung kepada satu pihak menguntungkan satu pihak daripada lainnya tanpa hujah dan tanpa alasan yang syar'i maka terjadi kezaliman dalam hal ini ketika seorang bapak kalau lebih cinta kepada salah satu anak dibandingkan lain itu wajar tapi menzahirkan kasih sayang lebih memberi hadiah kepada salah satu anaknya secara lebih tidak sesuai dengan semestinya, maka ini kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makinlah definisi dari kezaliman. Hanya saja masyarakat ini, kita ini rata-rata ya, menilai zalim itu hanya terletak pada penguasa. Ya, seolah-olah di ranah masyarakat tidak terjadi kezaliman. Seolah-olah pada diri kita juga tidak pernah terjadi kezaliman. Tempat yang bukan berupa parkiran misalnya. Kemudian jadi tempat parkiran. Makin ini zalim. Memarkir motor tapi bukan pada tempatnya. Eh ini zalim. Secara bahasa dan juga syar'i. Karena artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan memarkir motor ataupun mobil pada tempatnya maka ini hikmah lawan dari zalim. Maka permasalahan kezaliman ini sangat luas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat zulm kezaliman dari dirinya. Mensucikan sifat zulm, mensucikan dirinya dari sifat zulm. Inna la mithqala dan ini dalam konteks setelah ayat-ayat yang yang dikaitkan dengan apa? Dengan orang-orang bakhil dari kalangan Yahudi yang mana mereka diberikan kebaikan oleh Allah taala tapi mereka tidak mau memberikan zakat, tidak mau sedekah dan mengajak orang-orang untuk menjadi bakhil, plik. Kemudian tentang orang-orang kafir yang mana mereka tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada hari akhir, kalaupun mereka uh, berinfak, maksudnya bukanlah untuk Allah atau hari akhir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi infak mereka, Allah akan mengganjari infak siapapun, sedekah siapapun. Sekaligus ayat ini, Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sedikit pun, ini sebagai tasliah hiburan." Untuk siapapun dari manusia yang berbuat ihsan, berbuat baik, sedekah, nasihat, qaul ma'ruf, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dari nasihat, amar ma'ruf ataupun nahi munkar, namun tidak diapresiasi oleh makhluk. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menzalimi amalan dia. Tidak akan menyanyikan amalan dia. Tidak akan Allah Ta'ala zalimi. Walaupun zahirnya manusia menzaliminya. Zhaheri, manusia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih, bahkan kufur nikmat, tetapi Allah tidak akan menzalimi orang-orang seperti ini. Begitu pula ayat ini bisa menjadi hiburan untuk yang sedang mengalami takdir yang mungkin pahit bagi dirinya atau bagi keluarganya, keterhimpitan, kesulitan, musibah, penyakit susahnya mengatur anak atau mungkin ada yang susahnya mengatur istri atau mungkin susahnya mengatur diri sendiri tetapi ketika dia betul-betul menunaikan apa yang terwujud dari ayat-ayat sebelumnya Yaitu wa tusyriku bihi sembahlah Allah taala ibadah kepada Allah jangan berbuat syirik sedikit pun wabil walidaini ihsana pada orang tuanya berbuat ihsan wabidil kurba kepada kerabatnya wal yatama wal masakin orang yatim orang miskin wal jaridil kurba tetangga yang kerabat wal jaril junubi tetangga yang bukan kerabat wal sahibi bil janbi orang-orang terdekat seperti istri sahabat murid wabni sabil orang-orang yang sedang safar kemudian wabah malaikat aiman hukum dan para budak berbuat ihsan kepada semua itu maka Allah tidak akan menzalimi orang-orang yang seperti ini. Dan Allah tidak akan menzalimi bahkan orang-orang yang kufur bahkan. Tidak akan Allah zalimi. Justru Allah Ta'ala akan tempatkan masing-masing sesuai dengan bagaimana kehendaknya dan amalan mereka. Justru yang zalim adalah ketika orang-orang kafir malah justru ditempatkan di surga itu zalim. Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Dan termasuk kezaliman dari segi aqidah dan tinjauan menganggap semua agama sama <tuh> menganggap semua agama sama ini zalim inginkah anda agama anda Islam <tuh> agama kita di Islam disamakan dengan agama penyembah berhala nauzubillahi <tuh> min dzalik nauzubillahi min orang dikatakan agama sama ibaratnya agama itu seperti piramida meluas di tata cara, menyempit di tujuan. Ini kadib. <tuh> agama monoteisme yang sah adalah Islam. Dan seluruh dari seluruh agama hanya Islam yang benar. Inna dina indallahi islam Agama yang sah, yang benar hanya Islam. <tuh> tata cara berbeda-beda kata mereka. Tapi tujuan tetap sama, satu yaitu Tuhan. Lafal ambigu seperti Tuhan, bersayap maknanya God kenapa enggak dikatakan Allah karena hanya orang Islam yang menyembah Allah kalau dikatakan orang Nasrani menyembah Allah sebagian mereka melafalkan Allah لا, mereka berbuat syirik mereka bilang mereka menyembah Allah tetapi berbuat syirik dalam penyembahan terhadap Allah kalaupun benar mereka menyembah Allah harus menuju Jesus terlebih dahulu dan ini syirikan syirik akbar Orang Yahudi katanya menyembah Allah Tidak, mereka tidak menyembah Allah Kalaupun iya, mereka musyrikun Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala Tidak terima amalan mereka Karena kufurnya mereka dan syiriknya mereka Hanya Islam Maukah agama kita nih Yang dari masalah Masuk WC saja Bahkan masalah bagaimana Tata cara duduk ketika buang air besar Diatur dalam Islam Disinggung dalam hadis Sampai sedetail itu Apalagi urusan yang besar-besar, seperti urusan fitnah, pemerintahan, dan seterusnya, mau disamakan dengan agama-agama yang tidak ada pembahasan seperti itu. Ya sekalian, ketika pedang dikomparasikan dengan pisau dapur, maka itu semestinya merendahkan pedang. Ketika Islam dibandingkan dengan agama lain, itu dengan merendahkan Islam sebenarnya. Apalagi kalau sampai di samakan ini menghinakan Islam, menghinakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini suatu kezaliman dalam berpemahaman, karena tidak menempatkan Islam sesuai dengan sebenarnya, yaitu agama satu-satunya yang Allah ridai. yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pun Islam yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa SAW. Dari semua para Nabi dan Rasul. itu adalah agama Islam secara umum untuk kalangan atau kaum yang didawahi oleh para nabi tersebut. Adapun Nabi Muhammad Alaihissalam diantara karakter atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau Alaihissalam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, buis itu yaitu buis al anbiya qabli li umamihim para nabi sebelumku diutus untuk umat-umat mereka masing-masing. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi diutus untuk seluruh manusia secara kafah seluruhnya. Nah, kini Islam sekarang wajib untuk wajib atas setiap pemeluk agama manapun selain Islam agar bermeluk agama Islam <tuh> wajib. Kemudian juga ada istilah moderasi agama. Moderasi agama ini adalah baju lain dari Islam Nusantara dan baju lain dari liberalisme sebenarnya pluralisme baju baju lain ta'addudul adian yaitu berbilangnya keagamaan yang menganggap udara semuanya sama aja kelas moderasi agama ini hanya takhfif dan sesuatu muzayyan muzawwar yang dihiasi dan dipalsu-palsukan pada aslinya ini adalah liberalisme dan pluralisme yang dimaksudkan dengannya agar seluruh kaum muslimin ini menjadi moderat versi pemikiran sesat mereka yaitu menganggap ujung-ujungnya agama itu semua udah sama khalas nggak ada yang sesat nggak ada Kholas semuanya oleh berjalan masing-masing itu maksud dari moderasi agama di zaman sekarang maka ketika ada yang memproklamirkan masalah moderasi agama katakanlah kulhu Allah ini ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam katakanlah Inni minal muslimin Katakanlah saya adalah orang muslim Yang berpegang teguh dengan agama saya Dan dalam agama kita ini Inna dina Islam Agama yang hak hanya di Islam Maka tidak usah diadakan moderasi agama Dengan maksudnya apa? Maksudnya yaitu Supaya kita toleran versi orang-orang fasik seperti ini Sehingga kita tidak mau mengatakan Mereka kafir padahal mereka itu bukan muslim sehingga terjadilah kemudian selamat Natal, selamat ini, selamat itu terhadap hari-hari raya besar mereka. Maka tidak. Ini kezaliman. Ini kezaliman. Juga termasuk kezaliman. Yang belakangan ini sedang marak, yaitu memelihara spirit doll. Ini kezaliman sekaligus kebodohan. Se -se Serendah-rendah derajat kebodohan juga ini. Baik trendy di kalangan sebagian dari artis yang kemudian diadopsi atau juga diamalkan oleh beberapa orang yang mungkin kesepian. spirit doll, nama lain dari jelangkung, sama sebenarnya hakikatnya, bahkan lebih bodoh lagi, sama-sama kebodohan orang-orang yang memelihara atau jelangkung, jenglot yang bisa bergerak dan seterusnya sama sebenarnya. Hanya ini merupakan baby doll, yaitu boneka bayi. Yang dikatakan ini boneka arwah. Ini step menuju kesyirikan. Bahkan kalau ada kepercayaan kemudian bahwa boneka ini memiliki arwah <coughs> yang bisa dipanggil. Maka ini juga ini keras menuju kesyirikan. Kemudian katanya Akhirnya bisa bergerak, bisa bicara bahkan Bahkan bisa menunjukkan sesuatu yang baik Bisa mengingatkan itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Spirit doll ini bisa ngingetin pemiliknya Supaya berbuat baik misalnya Supaya Mungkin ingat sholat Jadi harus pakai boneka dulu harus Baru dia ingat sholat Enggak pakai ayat dulunya Ya ayuhalladzina mazakum tumilas sholat Waqimus Dan seterusnya. Harus pakai spirit doll. Ketahuilah syaitan itu. Kalaupun amar ma'ruf. Atau nahi munkar syaitan. Itu ujung-ujungnya talbis. Ujungnya nipu. Jadi jangan percaya dengan ini. Ya, terutama di Kalibata City ini. Ya mungkin sebagian dari saudara kita. Apa-apa ikut tren aja. Kalau artis kayak gini ikut ya membeo dan membebek ya. membeo ikut-ikut ngomong seperti itu membebek ikut-ikut perbuatannya maka hati-hati dengan sekiranya kan ini kezaliman dari segi apa? kezaliman dari segi pengkhianatan terhadap logika dia sudah Allah berikan akal la'allakum ta'qilun tapi nggak dipakai akalnya ini orang-orang yang cacat logika walaupun digembar-gemborkan media karena media itu yang penting rating Orang gila pun bisa dinobatkan sebagai pemimpin bagi media. Kalau memang meningkatkan rating. Dan konsumennya masyarakat. Jadi termasuk tergantung bagi masyarakat. Kita cerdaskan di masyarakat. Kalau masih kalau malah pada berbaik sangka dengan hal-hal seperti ini, berarti memang masyarakatnya harus dibenahi, dibenahi mindsetnya. Masih percaya klinik dan hal-hal mistis seperti ini. Kalaupun ini terjadi itu baby doll atau spirit doll itu, ketahuilah bahwasanya itu dari syaitan. Kalaupun ternyata spirit doll ini menunjukkan kepada kebaikan versi mereka, ketahuilah itu talbisnya syaitan. Karena iblis sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu memang kerjanya kayak gitu, memberikan nasihat pada orang yang mau kepada kebaikan. Tapi nasihat ini terbaik ter apa? Fadallahu ma bihurur, bighurur ma bihurur, Itu kata Allah Taala surah Al-Araf. Dallahuma yaitu, syaitan iblis berusaha untuk Dalla Dalla dari kata dalu Dalla yudalli Pada asalnya da dalu Yaitu yaitu seperti dalil, dalu itu itu ember ember kita nimba Ya ya ember itu namanya namanya Ember 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 fadallahuma diturunkanlah oleh iblis keduanya yaitu kedua yaitu nabi adam dan istrinya bihurur dengan gurur gurur itu keterpedayaan ketertipuan orang kalau mau nipu pasti kalipannya diperbagus diperindah seolah-olah baik gitu seperti itu makanya nama syajaratul khuld syajaratul khuld pohon keabadian itu iblis yang menobatkannya sebagai janji kalau misalnya kamu makan buah dari pohon itu kamu akan abadi di surga. Namun kemudian ternyata itu termasuk hurur, penipuan dari iblis. Dan sampai kemudian minan nasihin. Dan sampai kemudian bersumpah aku adalah penasihat buat kalian semua. Demi Allah, aku adalah penasihat buat kalian semua. Itu kerjanya iblis. Lalu apa yang ada di boneka-boneka boneka ini yang kata mereka mengajak kepada kebaikan sampai bisa memberi arah jalan, menyalahkan jangan lewat sini, lewat sana. Masya Allah. Bisa seperti itu. Dan ternyata benar, ini semua hulur dukun pun kayak gitu. Kadang-kadang benar. Makanya ditanyakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, kadang-kadang dukun bilang benar Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bilang itu adalah kalimat yang diwahyukan oleh setan, kalimat hak yang diberikan oleh setan dan disusupi seratus kebohongan atau sekian banyak kebohongan. Emang oleh kerasa benar. Lihat perkataan dukun, dukun rata-rata itu pendusta, bukan rata-rata semuanya dukun pendusta. Enggak ada dukun yang saldek, sidik, amanah, enggak ada. Semua pengkhianat, semua dukun pengkhianat. Tetapi ajaibnya kita ini, ketika dukun itu sekali benar, itu yang kita perhatiin. Adapun da'i, ustadz, rata-rata jujur insya Allah baik kalimatnya. Ya. Tapi ketika salah, justru itu yang kita ingat. Ajib. Kebalik. Ya. Boneka ini, nggak bisa apa-apa. Benda mati. Dan tanya para rekan-rekan psikolog, ada kesalahan di sini ada kesalahan psikis di sini, ada ada yang bermasalah di sini. Menganggap benda mati kemudian memiliki roh dan tidak bisa membedakan mana benda mati dan makhluk hidup. Ini ada 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 kegoncangan psikis di sini. Maka ini suatu kezaliman dari segi akidah dan kezaliman dari segi fi'il treatment terhadap suatu makhluk atau benda mati. Benda mati tidak boleh dikultuskan, bahkan orang saja tidak boleh dikultuskan dengan berlebihan. Ini benda mati yang tidak punya apa-apa, kemudian dianggap berarwah. Orang-orang seperti ini sebaiknya menikah nih, kalau misal jomblo. Cepat-cepat nikah, punya bini, punya anak, tuh baru benar tuh. Baru benar insya Allah. Bayi aja yang berarwah, balita aja yang berarwah. Itu aja nggak bisa melakukan amar ma'ruf naik munkar. Lah ini boneka kok katanya bisa. Bisa mengarahkan jalan, bisa ngingetin sholat. Masya Allah. yang ini semua dari syaitan. Maka hati-hati dengan yang seperti ini. Dan Allah Taala tersucikan akan kezaliman, tersucikan akan kezaliman. Sekali zara, sama sekali, tidak pernah berbuat zalim. Dan apapun yang terjadi dari keburukan di dunia ini bukan karena Allah zalim. Wa intaku hasanat yudzafha, wa yutimil ladunhu ajran azima. Dan jika ada kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan ajarnya yaitu ganjarannya atau kebaikan tersebut akan Allah Taala limpahkan wa ajrun azima dan Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan darinya ganjaran yang banyak ajrun azima yaitu jazaan kabira wa thawaban azima kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala idza إِذَا min kulli كُلِّ bi shahirin Bagaimana jika keadaan orang kafir nanti? Bagaimana keadaan orang kafir nanti? Idza ji'na min kulli ummatin Jika kita datangkan seorang seorang saksi yaitu rasul dari setiap umat setiap umat, yaitu setiap umat para nabi dari zaman mungkin Nabi Nuh sebagai saksi untuk umatnya sampai dari zaman Nabi Isa sebagai saksi untuk umatnya wajina bikala haula'i syahida dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semua semuanya betapa agungnya makanah dan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa taala karena syahid di sini asyahidu ala syai'il ilmihi bih yaitu syahid syahid yaitu di sini artinya saksi <coughs> saksi atas sesuatu karena mengetahuinya mengilmuinya <coughs> Bagaimana nanti keadaan orang-orang kafir ketika para nabi itu menjadi saksi nanti semua nabi itu akan Allah Taala semua Rasul akan Allah Taala kumpulkan yomajmaullahurrusul ujibtum. di hari ketika Allah Taala mengumpulkan para Rasul semua Rasul dikumpulkan Allah tanya itu mereka satu-satu semuanya ditanya bahwa ya bagaimana jawaban umat terhadap kalian? Para rasul mereka la Kami nggak tahu ya Allah, bagaimana setelah wafat kami mereka berbuat zalim tidak mereka melanggar atau tidak Allah alam. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih mengetahui tentang hal yang gaib. Jadi semua rasul akan ditanya dan semua rasul akan menjadi saksi. Siapa-siapa dalam masa hidup mereka yang mengikuti dan siapa-siapa yang membangkang dan menjadi saksi atas benarnya ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sebagai saksi untuk seluruh para Nabi tersebut. Ia. Maka bagaimana nasib orang-orang yang kufur kepada Allah. Sedangkan Nabi mereka itu tidak mau mempersaksikan diri mereka ini yang telah kufur. Tidak akan memberi syafaat untuk mereka. Dan nah, tidak akan Allah izinkan terjadi syafaat untuk mereka dan Nabi Muhammad saw tidak akan menjadi saksi atas orang-orang kafir dari zaman Nabi atau uh, Nabi Nuh as sampai zaman Nabi siapapun maka fakih fayidajina min kull ummatin bi shahid wajib nabiqa ala haulai syahida. kemudian kata Allah yomai ziyadu al kafaru wa asau rasula lau tusawa bihimul ardh wala yaktumun Allah haditha pada hari itu hari kiamat yawaddu alladziina kafaru wa rasul orang-orang yang kufur dan membangkang atau durhaka pada rasul itu mereka yawaddu <coughs> berandai-andai lautsawwa bihimul ard sekiranya bumi itu diratakan Artinya begini, dikatakan dalam tafsir al turaban al -ard. Mereka berandai itu dirinya menjadi turab, debu-debu atau tanah sebagaimana bumi. Sebagai surat An-Naba di akhir-akhir. Berharap dirinya adalah debu-debu yang tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tapi tidak, hujah telah tegak. Kenikmatan sudah dihabiskan di dunia. Rizki sudah dihabiskan di dunia. Sekarang tinggal pertanggungjawabannya. Maka ketika di akhir di hari akhir maka mereka ya berharap diri mereka itu adalah debu-debu di permukaan bumi. Nanti di padang mahsyar jemaah sekalian, kita berkumpul di atas bumi. Kita berkumpul di atas bumi tapi bumi yang bukan merupakan alam dunia bukan. Jadi bumi di sini ada dua. Maksudnya ada dua sebutan. Bumi yang kita sekarang berpijak di atas sekarang ini ini bumi di alam dunia. Bumi di alam dunia ini. Namun nanti ada bumi di alam akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala yauma ardu ardu samawat Baik, bumi dan langit sekarang adalah bumi dan langit duniawi yang kita lihat dari matahari dan bulan <coughs> di alam dunia ini sekarang alam kita sekarang kemudian nanti ada alam barzakh ketika di alam barzakh itu bumi masih ada di dunia seperti sekarang ini nanti di hari akhir kata Allah Taala yauma tubat ardu was samawat pada hari tersebut bumi akan diganti bukan seperti bumi yang sekarang. Dan juga langit akan diganti, bukan seperti langit yang sekarang. Dan Allah lebih tahu tentang hal itu. Nah, para ulama berselisih pendapat mengenai bumi yang ada nanti di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Apakah bumi tersebut secara zat adalah bumi kita ini sekarang yang telah diratakan atau pendapat kedua bumi yang sekarang ini bumi yang di hari kiamat nanti di hari di pada masa nanti bukan bumi sekarang yaitu betul-betul di betul-betul bumi yang berbeda wallahu alam itu Allah yang lebih tahu namun wallahu alam saya nggak bisa mengatakan A atau B yang lebih tepat tapi yang pasti sifatnya itu berbeda kalau sekarang globe tapi nggak tahu bagi yang berpemahaman flat earth nggak tahu ya. Adapun di hari akhir nanti semua diratakan. Entah bagaimana bentuknya pokoknya semua diratakan sama. Tidak ada goa, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada. Kelas semua rata dan manusia kemudian dibangkitkan dari kuburnya. Oke, mungkin pendapat yang mengatakan bahwasanya bumi di hari akhir itu sebumi ini juga, cuman sudah rata itu mungkin benar juga. Tapi Allah alam. Allah Maha Kuasa, kita nggak bisa memastikan Allah orang Yang penting sifatnya berbeda antara bumi di dunia ini dengan bumi di akhirat. Nah orang-orang kafir ketika itu, ketika mereka melihat ini nasibnya bakal apa sih ini, bakal ke neraka ini, terhampar kemudian amal amal mereka, terhampar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tinggal sekarang minta pertanggungjawabannya, terhampar kemudian kebahagiaan mereka ketika di dunia terhampar kemudian cacian-cacian mereka terhadap agama Allah di dunia maka yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ard adu sekiranya ya laitani kuntu turaba sekiranya aku ini hanyalah sebutir debu enggak dihisap enggak diapa-apain wala yaktumuna Allah haditha la yukhfu la yukhfu la yukhfuna kalama itu mereka tidak bisa lagi menyembunyikan apapun dari kalam ter terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak di dunia ini manusia atau binatang atau apapun siapapun tidak bisa menyembunyikan perkataannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Hatta perkataan kalbunya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sawa'u um minkum man asarra al-qawla wa man jahra bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala Sama sama bagi Allah Taala. Siapa di antara kalian yang mensirkan perkataan dan menzahirkannya? Siapa di antara kalian yang tersembunyi terselubung di malam hari atau yang berjalan terang-terangan di siang hari? Sama bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ilmunya. Sama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di hari kiamat tidak ada yang bisa bersembunyi, kelas. Kenapa? Tidak ada lubang, tidak ada celah, tidak ada atap. Maka semuanya tampak jelas. Dan mereka bisa berbuat apa? Kelas? Nggak bisa. Namun ada ikhwan. Ada orang yang nekat menyembunyikan hakikatnya dan berdusta. Walaupun sudah dia pada Allah. Ini menunjukkan orang ini luar biasa buruknya. Ketika di dunia walaupun muslim, walaupun beriman. Tapi betapa buruknya. Yaitu apa? Yaitu tiga model orang ya man yaitu tiga orang ini adalah tiga yang pertama golongan-golongan pertama yang neraka itu dijejali untuk mereka atau mereka dijejali untuk neraka paling awalnya sebelum ubadul ausan sebelum para penyembah berhala menurut sebagian riwayat yaitu seorang alim qari punya ilmu dan punya al-quran punya bacaan kemudian fi, ahli infak kemudian yang berjihad tetapi ketiganya ini tidak memiliki esensi pada amal mereka hakikatnya adalah untuk dunia amal mereka berilmu atau baca al-quran liqal alim qari supaya dikatakan alim berilmu dan juga bisa baca Quran. maka ternyata di, disebut itu di dunia. Masya Allah ini qari fulan, ustad fulan, alim fulan, da'i fulan, Masya Allah. Ini. Orang-orang seperti ini. Kemudian nanti di hari akhir, ditanya, diberi, dihamparkan nikmatnya kemudian dia mengakui. Fa'arrafaha. Fa'arrafaha. Dia, oh ya iya, nikmat ini yang Allah berikan. Kemudian, Bima amil tabih, Fama amil tabeh Apa yang kau lakukan dengan ilmu tersebut Bacaan tersebut atau infak tersebut Atau jihad tersebut Maka mereka mengklaim diri mereka Ya Allah saya mengajar Menuju agamamu Membaca demi engkau ya Allah Saya berinfak tidak adalah suatu, suatu celah Untuk saya infakkan mereka Pasti saya infakkan demi kamu Demi engkau ya Allah Kemudian jihad demi Allah Ta'ala maka apa kata Allah untuk orang-orang ini? Kadabta. Bohong kamu. Lihat di depan Allah masih mau berbohong di depan Allah. Kan di sini kan kita Allah walayat Allah haditha. Pada hari tersebut tidak ada yang bisa menyembunyikan perasaannya, menyembunyikan kalimatnya nggak ada yang bisa. Dan dia sekarang juga nggak bisa Cuman ketika itu khalas semuanya terang bagi Allah dan semuanya terang kapanpun jelas bagi Allah. Namun ketika itu lebih kuat lagi karena tidak ada lagi penghalang. Khalas tidak ada lagi tembok, tidak ada lagi hal-hal yang menutup hingga ada. semua jelas. Namun ternyata tiga macam orang ini ternyata masih mau berusaha untuk berbohong dan dihadapan Allah. Masya Allah, ini berarti penyakitnya luar biasa. Ini menunjukkan ketika di dunia ini mereka itu betul-betul pandai menyembunyikan keburukannya dan niat busuknya dalam berdakwah dalam membaca Al-Quran, dalam berinfak, dalam berjihad. Na'udzubillah. Maka kita nggak bisa mentazkiah atau memastikan orang fulan ini, fulan wafat masuk surga. nggak bisa kita pastikan. Sebagaimana tidak bisa kita pastikan fulan muslim wafat ini karena maksiat masuk neraka. nggak bisa. Itu udah Allah Ta'ala saja yang akan urus nanti. Wala yaktumun Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian uh, jemaah sekalian kata Rabb kita Azza wa Jal di ayat berikutnya Ya ayuhal ladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Wahai orang yang beriman Wahai orang yang beriman La taqrabu salata wa antum sukara Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian ini sedang mabuk hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian itu engeh mengetal mengetahui apa yang kalian ucapkan ya jadi taqrabu la tudunu jangan dekat-dekat dengan salat ketika kalian sedang mabuk ini ayat ini turun di periode ketika khamr masih belum diharamkan secara total ya belum di 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 diharamkan di secara total Berarti masih apa? Masih belum sampai haram mutlak, tapi sudah ada indikasi menuju kelak pengharaman. Karena salat yang merupakan ibadah yang agung, mereka dilarang untuk mendekati salat kalau mereka masih sukara, yaitu ya apa? Lah masih mabuk dengan khamar mereka. Jadi yang namanya tahrimul khamar pengharaman khamar itu mudar roja yaitu berderajat munajjama ya berangsur tidak langsung diharamkan dari awal karena khamar tidak bisa terlepas apa para sahabat ketika dia awal periode Islam tidak bisa terlepas dari khamar maka ditanjim yaitu diderajatkan, derajatkan pengharamannya sampai kemudian di al-maidah diharamkan Diharamkan total, mutlak, kholas Diharamkan sama sekali Dan ini juga nasihat Dari kita untuk semua dari Untuk semua kita Terutama di Kalibata asitia, ya, haramnya khamar Ya Khamar itu menjauhkan seseorang dari solat Menjauhkan seseorang dari zikrullah Menjauhkan seseorang dari banyak hal kebaikan Dan menghinakan peminumnya Dan dosa besar sekali juga kemudian seharusnya ada hukuman terhadapnya dicambuk itu ya minum khamar seharusnya begitu ya maka hati-hati ya. ya, untuk rekan-rekan yang ke masjid juga minum khamar juga maka pertanyaan kita jangan jangan campur adukan kebaikan salat kebaikan ibadah dengan biasa minum khamar atau perminum minum khamar Naudzubillah min Ya barang tersebut barang yang khabith. Kalaupun dilegalisir kemudian ternyata nggak apa-apa ini ada kok di toko ini, itu buktinya terang-terangan dijual nggak masalah. Tetapi itu khamar, haram. Dan ingat orang yang minum khamar dan dia tidak bertobat dari itu, tidak diterima sholatnya 40 hari. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalaupun dia sholat dan dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib sholat. Tapi ketika dia salat, apapun salatnya itu mau fardu kaya, mau sunnah ke, walaupun sampai nangis ke, tapi salatnya tidak ada pahala yang sama sekali. Sampai dia bertaubat dari minum khamarnya atau sampai 40 hari ya itu. Ya. Yeah. Maka bisa misal saja di malam Minggu tadi malam, kalau sudah misalnya kongko -kong bareng dengan teman-teman baik di di kamarnya di unitnya atau mungkin di suatu bagian dari Karibata city misalnya menenggak khomer Hatta setegukan Tidak ada bedanya Karena sedikitnya maupun besar, banyaknya haram semua Maka masuk dalam surbul khomer Minum khomer Maka kemudian apa yang terjadi Buat dia diantaranya hukuman dari Allah Sholatnya itu tidak akan khusyuk Walaupun khusyuk pun Tidak diterima oleh Allah Ta'ala Dari segi tidak ada pahala Ya, karena yang dinafikan di sini qabulul jaza at-tawab, yaitu diterima dari segi pahala dan ganjaran tidak ada. Tapi sholatnya tetap sah karena wajib atasnya sholat. Apakah Allah ridha pada dia? Tidak. Dikutuk malah. Ya, ini satu bentuk kutukan. Tidak ada pahala, tidak ada isi sholatnya. Ya. Mau dia jadi imam atau makmum. Maka ini kejelekan dari efek dari minum khamar salat wa antum Jangan kalian dekati salat Dalam keadaan kalian sukara Yaitu Mabuk Hatta ta'alamu ma ta Sampai kalian Ta'alamu ma ta Sampai kalian Tahu apa yang kalian ucapkan Enggah, Tidak mabuk lagi Ini karena Ada Seseorang di antara sahabat ketika itu Ketika khamar belum diharamkan Minum khamar kemudian hadir di salat salat ya dan salah satu jadi imam dan imam ini ternyata habis minum khamar sebelumnya maka berkata surat al-kafirun mengucapkan atau mengat, membaca surat al-kafirun dalam suratnya. maka berkata uh, mengucapkan qul ya ayyuhal kafirun itu sudah benar tapi kemudian apa qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun lah lamnya hilang la la a'budu ma ta'budun harusnya ada la nya artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah wahai orang kafir tapi la nya dihilangkan jadinya qul ya ayyuhal kafir wahai orang kafir aku menyembah apa yang kalian sembah lah berarti menyembah berhala ini satu huruf hilang satu satu kata hilang la ya hilang maknanya rusak bahkan maknanya syirik jadinya a'budu ma ini batil ya ini adalah batil maka la salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu dan tidak pula orang yang junub ya jangan dekati salat jangan dekati salat dan jangan dekati musallanya yaitu tempat salat masjid maksudnya illa abiri sabil kecuali kalau cuman apa lewat doang lewat karena ada kebutuhan atau memang itulah tempat yang dilewati dari tempat salat Cuman lewat doang, itu tidak boleh. Tidak maksudnya lewat doang tidak apa-apa, tapi mendekati tempat sholat tanpa hajat tanpa bu lewat doang menetap tidak boleh. Bagi yang junub, hat tak Sampai kalian mandi baru boleh. Junub disebut junub karena apa? Karena jauh. Makna junub di sini jauh. Karena biasanya orang yang junub itu umumnya orang yang junub itu pengen menjauh dari keramaian pengen menjauh dari orang-orang karena gak enak rasanya kalau belum mandi ya itu fitrahnya begitu ya kawan beda dengan orang-orang kafir beda dengan orang-orang kafir mereka gak ada mandi junub habis mereka jima atau melakukan sesuatu yang menyebabkan air mandi mereka keluar kelas nggak ada gak ada mandi junub Gak ada niatan mandi junub kelas biasa aja makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pula bahwasanya di antara orang yang paling menjijikan dari segi kebersihan adalah orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Karena di antaranya hal ini, tidak menjaga hal-hal seperti ini. Urusan ke air kencing, cebok dan semisalnya, itu mereka nggak nggak begitu memperhatikan. Jadi Islam di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasara. Yahudi hulu dan berlebihan dalam masalah hal-hal seperti ini, adapun Nasara itu sangat meremehkan. Dan bentuknya adalah orang Yahudi dulu, Yahudi, aslinya Yahudi, ketika pakaian mereka terkena najis, maka wajib untuk memotong pakaian mereka yang terkena najis. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah dan sunannya orang Yahudi dulu kalau najis itu terkena pada kulit mereka, maka mereka apa? memotong bagian kulit mereka sendiri yang terkena najis. Itu tatorufnya atau ekstremisnya orang-orang Yahudi ketika itu. Ya. Adapun orang Nasrani sebaliknya enggak memperhatikan hal seperti itu. Udah, mau kena najis ke, mau pipis di celana mungkin. Enggak ada syariat dari untuk mereka untuk hal seperti itu. Maka Islam di tengah-tengah. Islam di tengah-tengah coba. Alhamdulillah. Hatta tafatsilu. Kemudian wa in kuntum mardho aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa' falam kalau misalnya kalian sakit. Sakit yang tidak memungkinkan kita untuk berwudhu dengan sempurna. safar. Atau lagi safar sehingga tidak menemukan air. ahadukum ahadum minal, minal atau seorang dari kalian baru datang dari WC itu baru menunaikan hajat. Au Atau Kalian menyentuh perempuan, menyentuh istri dengan syahwat. Ingat, menyentuh istri dengan syahwat membatalkan wudhu. Tapi menyentuh istri tanpa syahwat tidak batal wudhunya. Ini yang lebih tepat. Walaupun ada salah satu pendapat dalam mata syafi'i, menyentuh istri dengan syahwat atau tidak, itu batal wudhunya. yang lebih tepat bukan seperti itu. Ada dalam adab syafi'i ada beberapa pendapat. Di antaranya yang seperti tadi, menyentuh saja dengan tanpa hail, tanpa adanya penghalang, langsung basroh dengan basroh, kulit dengan kulit batal wudhunya. Ada juga dalam Madhab Syafi'i yang menyatakan bahwasanya kalau yang disentuh adalah non mahram maka batal wudhunya. Tapi Allah alam yang bisa adalah Allah alam, Allah alam menyentuh perempuan dengan syahwat. Lalu lama nisa dengan syahwat maka batal wudhunya. Hatta nyentuh doang, belum sampai jima dan sebagainya. Tetap batal wudhunya. Dengan adanya syahwat. Jadi empat keadaan. Sakit yang tidak memungkinkan untuk wudhu dengan sempurna. Atau safar yang tidak memungkinkan menemukan air. Atau uh, menunaikan hajat. Atau menyentuh wanita dengan syahwat. Falam tajidu Kemudian kalian tidak menemukan adanya air atau falam tajiduma di sini bisa dimaknai tidak menemukan atau menemukan cuman tidak mampu untuk menjadikannya sebagai media wudhu karena sakit mungkin. Maka apa yang dilakukan mamu sa'i dan toyiba maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang baik. Sebagian mensyaratkan bahwasanya tanah tersebut berupa gubar tanah tersebut berupa gubar. Sa'i so dan ta'iba ini berupa gubar. Nah gubar itu adalah tanah yang atau debu yang di permukaan yang kalau kita gini bisa melekat. Di antara tanda buktinya adalah ketika kita pukul ada semacam gubar. Ya. Dan asli bahasa Indonesia dulu terutama bahasa Betawi ketika menunjukkan berpencarnya kelompok orang itu kan gubaran aslinya. Terus di lebih famousnya lebih terkenal bubar. Tapi asli gubar. Itu yang lebih rajih pak. Itu yang lebih sahih sebenarnya. Gubaran, gubaran. Tanya orang betawi-betawi lama ya. Dulu disebutnya gubaran. Gubaran yuk, itu yang lebih tepat. Gubaran dari kata bahasa Arab. Gubar, gubar Ya kan, kalau kayak bisa main gundu main apa kan? Dah gubaran yuk, gubaran. Artinya apa gubaran? Dah berpencar seperti turap debu yang kalau diginiin gubar itu kayak gitu. Ya asli seperti itu. Maka kalau tayamum juga seperti itu. Maka sebenarnya Allah mengatakan tayamum tayamum atau memukul di tempat-tempat yang tidak ada gubarnya seperti bangku pesawat ya nggak ada yang nempel maka nggak sah tayamumnya carilah bagian atau spot yang memang kalau diginiin mungkin bisa ada yang jadi hubar yaitu berterbangan sedikit atau yang nempel nah itu baru tayamum dengan itu itu yang lebih tepat insya Allah yang anda lebih condong kepada pendapat tersebut maka tayamum dengan soi dan taiba famsahu biwujuhikum wa idikum dan usaplah hubar tersebut dengan tangan apa wajah wajah dan juga aidikum. Aidi jemaah dari tangan. Tangan itu mencakup sebenarnya dari ujung sini sampai sini tangan semua. Ya. Tetapi mana batasannya? Apakah dikiaskan dengan wudu yaitu sampai sini? Dalam mazhab Syafi'i dikiaskan sampai sini. Seperti sebagai wudu dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau di Indonesia diajarin ya. Dan juga dalam mazhab Syafi'i dua kali ini. <tuh> Setelah wajah ini lagi, pukul lagi. Kemudian sampai sini nih. Ya kan, tapi dalam mazhab Hanbali tidak, cukup sekali aja bisa nggak apa-apa. Kemudian wajah dan juga kafain. dalam mazhab Hanbali. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW yang diredakan sampai sini aja Ini nikaf namanya. Apa namanya uh, ini? Uh, apa namanya ini? Pergelangan tangan sampai sini. Ya, Adapun lengan. Itu adalah madhab Syafi'. Ala kulihal, mau yang ini ataupun yang ini ala kulihal. Ya. Kedua ya sama -sama, masing-masing sama-sama punya hujah, tapi mungkin yang ini lebih lebih tepat insyaallah. Wallahu alam, tapi tafadhol kalau misalnya mengikuti madhab syafi'i dan masalah ini. Wa aidikum innallaha kana afuwan ghafura. <coughs> Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tapi alhamdulillah itu ayat ke-43 dari surat An-Nisa dan alhamdulillah itu yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk pengucapnya dan juga penyimaknya menjadi hujah kebaikan buat diri kita semua insya Allah ilmu ini di akhirat tidak menjadi hujah tidak menjadi hujah yang buruk untuk kita di hari akhir semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang bermanfaat rezeki yang taib ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang terima dan husnul khatimah sebagai akhiran hayat kita dan dimudahkan di alam barzakh. dan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala diluruskan pada saat kita melalui sirat wasallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh